Honda Stylo 160 tahun 2024, tipe ABS teman-teman. Harga OTR-nya 31.175 OTR Bogor. Di depan saya ada warna hitam doff ya. Warna peleknya sudah warna brun titanium. Untuk headlampnya sudah full LED ya teman-teman. Atas bawah udah LED, turun ke bawah ada sen. Di atasnya sen, terus di bawahnya DRL, ini sudah LED juga ya teman-teman. Ini warna hitam doff. Mungkin tadi kalau warna glossy teman-teman agak menarik ya, agak keren ya. Ini warna doff gini, biasanya pecinta orang tua nih suka yang warna doff-doff. Ini tampilan stop lampnya teman-teman. Ya teman-teman, atas bawah ini sudah LED, sennya juga LED ya. Di sini ada mata kucing, sini ada lampu plat untuk menerangi plat. Jadi tidak ada yang memakai bohlam, LED semua. Speedometer full digital teman-teman. Cuma ini motornya nggak bisa hidup sih, belum dipasang akinya jadi nggak hidup. Ini udah digital semua ya teman. Sini ada tombol kiri kanan untuk ngatur setting-setting jam, AVG ya, oil change. Sudah smart key ya teman-teman. Di sebelah kiri ada raknya. Di sini juga ada buat nyimpan ini. Nyimpan remote-nya juga bisa sini teman-teman, atau nyimpan uang recehan. Di sini ada fitur ngecas HP. Tinggal colok aja pakai kabelnya. Ini gantungan barang, tinggal tekan aja. End gripnya warna coklat ya teman-teman. Stepernya coklat. Terus warna peleknya udah brun titanium nih. Oh. Warna sarung joknya juga coklat ya teman-teman. Jadi satu warna dia. Jadi nggak banyak warna gitu ya kan. Jadi end grip, stepper, sarung jok disamain warna coklat biar keren. Ini tampilan bagasinya teman-teman. Untuk helm standarnya masuk ya, helm bawah stylonya masuk, muat. Kapasitas tangki 5 liter, kapasitas oli mesin 0,8 liter. Untuk Honda Stylo tipe ABS teman-teman, berat kosongnya 118 kilo. Ya, 118 kilo. Ini kita lihat teman-teman tampilan speedometernya. Nah, di sini ada jam, teman-teman bisa ngeliat ada jam. Ada jam. Ada trip A, trip B, AVG. Total. Sini ada ABS-nya ya. Ini tampilan headlamp-nya full LED ya teman-teman. LED semua. Sennya LED, ini DRL-nya juga LED. Ini tampilan stop lamp-nya LED semua, sennya LED. Mewah. Mewah banget. Enggak ada yang pakai bohlam, LED semua. Untuk tipe ABS pengereman depan belakang udah cakram ya teman-teman. Sudah cakram depan belakang. Sudah memakai radiator. Jadi mantap, ukuran bannya lebar banget ya. Kecil-kecil cabai rawit teman-teman, enak banget dibawa dipakai buat touring juga enak nih, perjalanan jauh ya kan. Oke teman-teman, segitu aja ya videonya, reviewnya. Terima kasih.